Terima kasih kepada para sahabat yang setia selalu mengikuti kajian ilmu dalam channel Abi Amir Fatih. Dan jangan lupa sebelum melanjutkan menyimak kajian berikut, subscribe lebih dahulu, lalu kemudian setelah itu like and share dan komen. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Di pembukaan buku As-Siyasah Syariah ini ada sebuah hadis disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha yardha lakum salasan." Allah meridhai kalian dalam tiga hal. Yang pertama, "An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Hendaklah engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Yang kedua, wa antaqtasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Hendaklah kalian bersatu dalam tali Allah Subhanahu Wataala dan jangan sedikit pun bercerai-berai. Yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan hendaklah kalian saling menasihati antara orang yang kalian pilih sebagai pemimpin kalian untuk mengurus kalian. Jadi jika sang pemimpin bersalah, beri nasihat. Jadi ukurannya itu adalah seperti yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, "Ati'uni ma ata'tullah wa rasulah." Kalian harus mengikuti aku. Ini kata Abu Bakar ketika dia bai'at sebagai pemimpin, sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Dia berkhutbah, dia menyampaikan, "Ati'uni ma ata'tullah wa rasulah." Taati aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Fa'idha asaitullah wa rasulah. Kalau aku berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, fala ta'ata li alaikum. Maka aku tidak pantas kalian taati. Jadi ukurannya sebetulnya seorang pemimpin itu bukan diktator, bukan merasa benar sendiri. Dia diukur dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang pemimpin yang baik. Jadi kebaikan seorang pemimpin itu adalah bukan membela-bela dirinya, membungkus-bungkus dirinya dengan berbagai macam pencitraan atau berbagai macam topeng dan sebagainya, bukan. Dengan kepalsuan-kepalsuan, bukan. Dia seorang pemimpin, dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus sadar bahwa dia akan mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dia pemimpin yang baik, dia akan berkata seperti Abu Bakar berkata bahwa kalau aku mentaati Allah, kalau aku dalam kebenaran, kalau aku dalam panduan yang benar seperti yang Allah ajarkan dan Rasulullah contohkan, kalian wajib mendukung aku, kalian wajib mentaati aku. Tetapi kebalikannya, kalau ternyata aku melanggar, aku melenceng dari panduan Allah, aku melenceng dari panduan Rasulullah SAW, aku berbuat dosa, aku korupsi, aku menipu, aku zalim, maka tidak pantas aku ditaati. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa seseorang ketika berbuat zalim, dia memimpin berbuat zalim, dia tidak merasa bersalah, bahkan dia merasa benar padahal perbuatannya zalim. Nah, inilah dia awal daripada kehancuran sebuah kepemimpinan, bahwa dia berbuat zalim tapi tidak merasa berbuat zalim, bahkan dia merasa benar. Dan bahkan para ulama yang berusaha untuk memberikan masukan-masukan, perbaikan-perbaikan, yang mereka adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan sama sekali, malah dimusuhi. Nah, ini yang terjadi dalam banyak pergesekan antara kepemimpinan dalam Islam dengan para ulama dalam sejarah-sejarah kepemimpinan dalam Islam. Ini yang terjadi, selalu tidak harmonis antara pemimpin dengan para ulama. Akibatnya seringkali pemimpin berbuat zalim dan para ulama memberikan masukan tidak diterima, dan bahkan para ulama yang memberikan masukan dianggap mereka salah dan bahkan dizalimi dan bahkan dimasukin penjara dan sebagainya. Nah, hal seperti inilah yang akan menghilangkan keberkahan dalam kepemimpinan dan akan terus membuat kezaliman itu berlangsung tanpa titik akhir. Mengapa?
karena manusia atau sang pemimpin tidak mau memperbaiki dirinya. Padahal para ulama sangat ikhlas untuk menanamkan kebenaran bagi pemimpin tersebut dan demi kebaikan kepemimpinan yang mereka kelola. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.